masalah malu. Nanti di akhir zaman ada manusia tak lagi punya kemaluan. Tidak ada lagi mempunyai rasa malu. Padahal rasa malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Apabila orang itu malu, maksudnya malu berbuat yang jahat, berarti kuat rasa imannya. Apabila dia tidak ada malu-malu lagi untuk berbuat maksiat, sesungguhnya imannya sudah tidak ada lagi. Nah, karena malu itu walaupun bukan keseluruhan iman, tapi bahagian dari akhlak orang-orang yang beriman mempunyai malu. Malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia. Ini konglomerat zaman sekarang ini tidak ada lagi malu-malunya. Menyogok dia tidak malu, menggusur rakyat lemah tidak malu, seperti di Barelang, Batam Rempang, dan Pulau Galang. Rasa malunya sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada rasa malu lagi, ya Al-Quran menegaskan, kal an'am, mereka taubahnya seperti binatang. Balhum adollu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bubur kacang padi. Oh mantap, mantap. Air minum ada kan? Ulaika kal an'am, mereka taubahnya seperti binatang. Balhum adollu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang yang lalai. Jadi matanya hanya ditutupi oleh kenikmatan duniawi. Kenikmatan rohani, pertanggungjawaban secara rohani, dia tidak peduli. Mana simpang rumah kita? Iko. Oh iya. Mudah-mudahan kita bisa masuk . Yeah. Mudah-mudahan bisa masuk . Kita coba, karena kita akan membawa kompor pulang kan. Rasa malu itu sebahagian dari iman. Apabila orang tak beriman, tidak adalah rasa malu. Masya Allah. Oh. Iya, masya Allah. Ada mobil numpang ke Maida, enak sekali. Buka pintunya Pak, tapi melapor lah. Masya Allah. Tuh nampak situ kan bisa disuka. Nggak ada apa-apa dong, nggak ada apa-apa. Ini tahu kenapa. Thank you.
Dunia ini seakan mereka mengaturnya konglomerat. Terlalu rakus dengan dunia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.